tetapi dia apa ya, pemikirannya itu udah lebih apa, pemikirannya dewasa. Jadi terus dia anaknya apa ya, baik baik banget, nggak, maksudnya kalau dikasih tahu masih suka, alhamdulillah bisa mendengarkan. Berarti ini adalah pertemanan yang positif sebenarnya. Betul, 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 seru banget. Kalau Aurel orangnya gimana, Alia? Aurel tuh apa ya? Apa? Ayo. Dia tuh benar-benar, iya, dia juga gede-gede cabai rawit juga sih. Gimana sih? Kalau kecil-kecil cabai rawit, atau gede-gede cabai hijau. tapi dia gitu, kalau misalnya ada apa-apa dia langsung ngasih tahu aku, terus jadi dia suka kasih tauin kalau misalnya dia nggak benar atau apa, pasti dia langsung bilangin atau apa. Supportif sih, saling supportif aja. Iya, iya, iya. Saling jaga ya. Kalau curhat-curhatan saling juga. Jaga. Pas lu sakit hati, pas lu sakit hati curhatnya ke Alia. Kenapa? Pas lu sakit hati kemarin terakhir, curhatnya ke Alia juga. Semua curhatnya sama AA juga curhat mulu kan sama aku setiap hari. Kita tuh setiap hari benar-benar chat, nggak kayak apaan. Oh gitu. Kalau Al suka curhatnya tentang apa kalau? Cuma dari tentang cowoknya, wah semua dari sampai cowoknya kayak gimana kita. Sih sekarang kalau Al? Aurel, mulutnya Rel. Aurel, cowoknya Al siapa sih? Ada cowoknya, anak kuliahan dia. Oh, anak kuliahan? Enggak, se-Aurel kok temennya Aurel juga. Satu sekolah sama aku. Oh, pantesan dia datang ke pesta kelulusan lu karena dia bareng cowoknya juga. Lu sok-sokan sama Aurel, lu ngomong kan berdua. Pasti lu minta izin ke orang tuanya datang buat Aurel, padahal enggak, lu emang izin tinggal izin. Oh gitu. Oh iya, iya, udah. Ya wes Aurel, thank you ya. Pokoknya mudah-mudahan lulus juga dengan nilai yang baik. Oh, ya. Gitu. Oh. Datangnya ke pesta Aurel.